Assalamualaikum semua. Saya Cikgu Rai. Hari ni saya nak ajar janjang. Nampak tak janjang? Nampak tak saya? Janjang hari ni saya nak ajar janjang. Sekarang dia adalah tingkatan 4 dan tingkatan 5. Tingkatan 4 KSSM akan belajar dan tingkatan 5 KBSM akan belajar bab 1. Tingkatan 5 akan belajar ni bab 1. Tingkatan 4 akan belajar ni bab 4. Bab 5. Okey. So, sebelum saya start, saya nak minta korang beritahu saya nampak tak saya tulis, clear tak, dengar ke tak. Lepas tu dah clear ke, dengar ke, tak apa semua. Share dekat story, share dekat kawan-kawan korang, biar orang dapat ilmu ni juga. Share dekat mana-mana group kan. Lepas tu follow group nak score SPM TTTI, okay. So, cuba bagi feedback jap. Tengok okey ke tak. Saya check dah eh. Ada ke? Viewers ada 15 orang saya tengok. Boleh beritahu saya nampak tak? Saya ada tulis perkataan janjang kat atas ni. Saya tak sure nampak ke tak. Tolong beritahu saya nampak tak? Okay, nampak. Okay, sorry eh. Delay. Saya punya, saya tengok kat laptop. Laptop saya kat sini. Okay, so nampak eh. Okay, alhamdulillah. So, boleh start lah ni. Okay. So, hari ni kita belajar janjang. Okay, janjang ada dua jenis. Janjang terbahagi pada dua. Kita ada janjang aritmatik. Dan kita ada janjang geometri. Okay, so bahasa Inggerisnya apa? Benda yang sama. Janjang aritmatik, janjang dalam bahasa Inggeris dia adalah progression. Dalam English, dia adalah progression. Okay, jadi janjang aritmatik apa dalam bahasa Inggeris? Sama juga, dia adalah aritmatik. Ejaan dia ni sikit lah, canggih sikit lah. Okay, geometri apa? Arithmetic progression, dan yang ni akan jadi geometric progression. Progression, kan? Okay. So, dia canggih sikit bunyi dia. Okay, so hari ni yang saya nak sentuh adalah janjang arithmetic yang atas ni. Okay? Semua okay eh? Hai. Ada siapa kat sini? Syazwani, Nabila, Aina, Hanis, Farah, Ain, Uzair, Safia. Hai. Okay. Terima kasih kerana menonton. Okay. Saya kena tengok kat situ. Lagging sikit. Okay. So kita belajar janjang aritmatik. Okay. So janjang aritmatik ni, kalau contoh kita ada, kejap eh. Okay, contoh kita ada turutan nombor. Okay, janjang ni maksudnya turutan nombor. Contoh saya ada 15,
18, 21 dan seterusnya. Okay, so janjang ni apa? Janjang ni maksudnya turutan nombor ni bila kita tengok turutan nombor ni, contoh kan 15 nak pergi ke 18. Berapa? Macam mana dapatkan 15 bila pergi 18? So 15, 16, 17, 18. So dia tambah 3. So 15 nak pergi 18, kita tambah 3. So 18 pergi ke 21. Macam mana 18 pergi 21? 18, 19, 20, 21. So kita tambah 3 juga. Okay, dan seterusnya. Contoh saya punya nombor 21, 24 kan. Dan seterusnya. Jadi ini adalah janjang. Kenapa dia adalah janjang? Dia punya turutan nombor. Bila dia menaik, nombor dia berturut-turut sama. Dia punya beza tu. Okay. Dan dia tak semestinya menaik. Nombornya boleh menurun juga. Contoh saya ada 8. Okay, saya ada 8, 6, 8, 6, 4, 2 kan. Benda yang paling simple lah. Ini janjang paling simple dia tunjuk. Okay. So ini pun dikira sebagai janjang. Okay, nombor dia turun. Dan turun dia, okay, negatif 2. Turun, negatif 2. Turun, negatif 2. Haa, macam tu. Okay, so ni adalah janjang. Okay, kalau contoh saya ada nombor contoh saya ada 54, 50 dan saya ada 47. Okay, ini akan dikira sebagai janjang ke? So kita check. Okay, 54 nak pergi ke 50, kita kena tolak 4. 50 nak pergi ke 47, kita kena tolak 3. Jadi maksudnya dia berturutan tak? Dia berturutan. Tapi maksudnya sama tak dia punya beza bawah tu? Maksudnya dia turun tu. Tak sama kan? Okay. So bila tak sama, ini bukan janjang. Janjang dia punya beza antara setiap nombor tu dia kena sama. Okay. Alright, so kita ada janjang aritmetik. Dan ni yang dua ni adalah janjang aritmetik. Okay, apakah formula janjang aritmetik? Kejap, sebelum tu. Okay. Okay, so bila saya ada satu janjang yang bawah ni saya dah eh. Okay, bila saya ada satu janjang, nombor yang pertama ni kita akan panggil dia sebagai T1. Okey, T1. T1 tu apa? T tu adalah term. Term, bila 1 tu maksudnya first term. Okey, kalau bahasa Inggeris dia apa cikgu? Bahasa Inggeris dia adalah sebutan pertama. Bahasa Inggeris balik. Sebutan pertama bahasa Melayu eh. Bahasa Melayu adalah sebutan pertama. Bahasa Inggeris dia adalah first term. Okay, so setiap nombor ni adalah term dia lah. Maksudnya contoh 15 ni term 1, 18 adalah term kedua, 21 adalah term ketiga, 24 term yang keempat dan seterusnya. Okay, so maksudnya ni second term, third term, sebutan ketiga, sebutan keempat. Okay, so itu yang pertama yang kena tahu. Next, awak kena tahu sebutan pertama, T1 kan? First term, sebutan pertama kita boleh juga panggil dia sebagai A. Okay. So maknanya bila dia bagi soalan awak, dia cakap cari A. Cari A kan. A ni biasanya sebenarnya adalah dia punya sebutan yang pertama. Okay. Selain itu, benda ni yang kita cari, beza antara 15 dengan 18 ni yang sama ni, ini nama dia beza sepunya. So ni A kan. Okay. Beza sepunya. Beza sepunya dalam bahasa Inggeris apa? Beza sepunya dalam bahasa Inggeris adalah common difference. Okay, so common difference adalah beza sepunya. Jadi, beza sepunya apa simbol dia pula? Beza sepunya simbol dia adalah D. Saya tak sure nampak ke tak ni D. So, okay. Okay. Hai semua. Okay, so D eh. So ni maksudnya D adalah negatif 1. D eh negatif 1 kan datang. D adalah 3. Okay, tersyasyul. Okay, so maksudnya dalam bila kita belajar janjang, benda yang kita kena tahu adalah first,
sebutan tu apa. Okey, so sebutannya lah setiap nombor ni, sebutan yang turut ni. Okey, lepas tu kita kena tahu sebutan pertama apa dia punya simbol. So simbol dia huruf A. Apa simbol lah ni kita gunakan pemalar apa A. Okey, lepas tu beza sepunya kita kena tahu. Beza sepunya tu apa? Beza sepunya tu adalah perbezaan antara setiap satu nombor ni. Okey, satu nama dia beza, beza. Maksudnya beza antara 15 dengan 8, 18 berapa? 3. Macam itulah. Okey. So soalan yang dia akan tanya macam mana? Kan tak tahu. Okey, jap tengok. Okey. So soalan dia macam ni. Diberi sebutan pertama, okey. Bagi janjang ada berikut. Maksudnya diberi janjang seperti ni. Okey, tulisan nombornya macam ni. So contoh soalan dia adalah cari. Okey, so soalan dia adalah cari sebutan ke-8. Ni contoh soalan. Okey, cari sebutan ke-8. Kat sini kita ada T1, T2, T3, T4. Maksudnya kita ada sebutan 1 sampai sebutan ke-4. Sebutan ke-8 macam nak cari. Okey, so maksudnya dia berturutan sampai nombor 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya kita kena cari nombor yang ke-8 tu apa. Sebutan yang ke-8 tu apa. So nak cari sebutan ke-8 ada dua cara. Yang pertama, yang paling orang senang nak fikir adalah kita buat listing. Okay, so listing tu apa? Okay, kaedah satu, listing. Okay, listing tu apa? Maksudnya kita list lah. Okay, so T1 adalah 15. 15 tambah 3, 18. 18 tambah 3, 21. 21 tambah 3, 24. So ni baru T4. So kita buat sampai 8. So 24 campur 3, 27. 27 campur 3, 30. 30 campur 3, 33. 33 campur 3, 36. So berapa dah ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dah dapat T8 dia adalah 36. Betul tak saya kira? Betul tak saya kira serutan ni? Ni T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8. Betul tak? 1 tambah 3, 24. 24 tambah 3, 27. 27 tambah 30. Tambah 3, 30. 30 tambah 3, 33. 33 tambah 3, 36. Okay? So, ni adalah kaedah yang paling senang lah. Kalau kita dah tak boleh fikir sangat, tak apa, listkan je. Still dapat markah sebab jawapan awak betul. So, maksudnya T8 adalah 36. Kenapa saya tulis T8? Sebab dia adalah sebutan ke-8. Sebutan ke-8 maksudnya dia adalah T8. Term yang ke-8. Walaupun bahasa Melayu dia adalah sebutan, walaupun bahasa Melayu dia adalah sebutan, kita akan tulis dia T juga. Memang dia punya simbol untuk sebutan, simbol lah. Cara kita nak sampaikan dia adalah sebutan, kita kena tulis dia sebagai T. Term 8. Okay? Sebab apa kita kena guna T, kita tak boleh guna huruf S? Ada sebabnya, nanti kita tengok. Okay. So T8 adalah 36. Okay, tengok lagi sekejap. Okay, kaedah yang kedua. Okay, kaedah kedua adalah kaedah yang orang profesional sikit lah. Profesional sikit. Proper lah, proper sikit. Kita guna kaedah dua. Saya tak sure, nampak tak? Okey, kaedah dua adalah kaedah kita guna formula. Okey, so formula kan? Okey, okay. Apa formula dia untuk kita cari sebutan? Formula dia adalah Pn sama dengan A tambah N tolak 1D. Nampak ke? Okay, saya cek kat skrin tu, nampak kan? Oh, dah kemari bawah dah. Kejap, saya betulkan sikit. Naik atas sikit. Okay, so Pn sama dengan A tambah N tolak 1D. Alright. Di mana kita tahu A tadi saya dah cakap. A apa? A adalah sebutan yang pertama. Okay. D pun kita tahu. D apa? D adalah beza sepunya. Beza sepunya tu apa? Yang gap antara setiap nombor ni. Okay.
So kita nak cari TN. TN maksudnya sebutan yang keberapa. Okay, kalau contoh soalan ni, dia nak sebutan yang keberapa? Dia nak sebutan yang ke 8, T8. Jadi T8 ni maksudnya huruf N ni kita masukkan 8. Okay, so bila kita masukkan 8, buat mana saya padam kan atas tu. Saya buat kat sini lah, padam kan. Okay, kita gantikan je lah tempat dia. Hai hai semua. Okay, so T8. N ni kita gantikan dengan 8. Dengan 8. A dia apa? A dia adalah 15. So kita masukkan 15. 15 campur N tolak 1. N tadi berapa tadi? Kita masukkan N dia sebagai 8. So ambil 8, 8 tolak 1. 8 tolak 1. D dia apa? D dia basis punya. So basis punya kita dah kira tadi, D adalah 3. Okay, so darab 3. Okay, so 15 campur 8 tak 1, 7 darab 3. So kita dapat apa? Betul tak dapat 36? Gunakan calculator je terus, direct terus dapat. Okay, so 15 campur, saya guna calculator, 8 tolak 1 darab 3. So yes, kita dapat 36. Tak tahu nampak ke tak. Okay, so kat sini kita akan dapat 36. Jadi sama dengan kaedah listing tadi, tak ada masalah. Ikut awak yang mana tiba-tiba kod dalam exam tu tak ingat formula, boleh guna kaedah listing. Kalau ingat formula, better guna formula lah, laju sikit. Okay, sama je kod. Okay, saya tak cerita kat awak tadi, saya lupa nak cerita. Macam nak cari D ni. Kan, macam nak cari D, dia ada cara dia cari D. Cara nak cari D adalah, okay, D tadi apa? Basis punya kan? Nak cari D, saya tak ada kan? So, nak cari D, basis punya. Okay, so nak cari D basis punya, kita akan buat macam ni lah. Yang nombor belakang maksudnya term yang belakang kita tolak yang depan. So T2 tolak T1. Lepas tu T3 tolak T2. Okay, ataupun T4 tolak T3. Okay, kalau sampai T5 sampai berbelas, maksudnya dia akan tolak nombor yang depan dia. Kan? 4 tolak 3. 3 tolak 2 kan? Jadi dia punya formula sebenar untuk basis punya adalah D sama dengan TN tolak TN tolak 1. Maksudnya kalau N dia 3, yang ni dia tolak lah. 3 tolak 1, T2 lah. Ha, so ni adalah formula sebenar untuk D yang saya lupa nak bagi tadi. Okay? Okay, ni adalah formula untuk D. Okay, kita, saya bagi tak soalan yang lain. Contoh soalan lain. Cari sebutan ke 8 kan? Okay, saya pandang ni, saya takut confused. Kita nak buat jalan-jalan yang matematik. Okay, soalan seterusnya. Okay, cuba cari sebutan ke 16. Okey, cuba cari sebutan ke 16. Okey, sebutan ke 16 maksudnya apa? Maksudnya dia adalah T16. Okey, saya bagi time kat awak, so cari jap. Seminit boleh? Kita tengok boleh buat, boleh jawab tak? Senang je. Okey, aritmetik. Ni adalah bab janjang aritmetik. Siapa nak belajar? Siapa nak belajar vektor kan? Ada ni. Okay, insyaAllah next time saya buat vektor atau pengamiran. Okay? Naziha? Ha, cuba jap cari apa sebutan ke 16? Siapa boleh tahu saya? Dapat 60. Alright. Thank you, Inshira. 60 Okay, so kita guna apa? Kita guna formula. So, TN. Okay, A tambah N tolak 1 D.
Okay, TN, N dia adalah 16. So T16 A tambah, okay, kita boleh tulis macam ni juga tau. 16 kan, kat sini 16 tolak 1 A tambah 15 B. Okay, so skill untuk tulis macam ni pun penting tau awak. So awak kena tahu juga cara tulis macam ni. Awak kena biasakan tulis macam ni juga. Sebab ada soalan contoh ungkapan apa? Belik ni dah. Okay, ungkapan tu ada yang memerlukan awak untuk tulis macam ni. Bila kalau awak tahu tulis macam ni, dia akan menyelamatkan awak. Ya Allah. Okay. So T16 kita nak cari tadi A dia apa? A dia sama kan? A dia 15. Okay. So 15 tambah 15. D dia adalah, beza dia adalah 3. So 5 tambah 15 darab 3. Jadi dapat apa tu? Betul ke? 15 darab 3? 45. 45 campur 15? Ya, 60. Terima kasih. Insyirah. Betul, 60. Ha? Safiya, Fahad Batin, Umi. Ha, okay. So, terima kasih. Betul? Okay lah. Cari beza sepunya. Kita cari pula. Ni soalan B lah ni. Okay, ni adalah soalan C. Sebenarnya cari cari hasil tambah. Hasil tambah sembilan sebutan pertama. Okay, saya percaya pelajar at MAT Form 5, okay, student Form 5, student SPM tahun depan, okay, Form 4 pun tahun depan tak? Student SPM tahun depan awal tahun, okay, tahu macam nak buat. Sebab baru belajar kan? Baru belajar awal tahun hari tu. Tapi tak tahu lah ingat ke tak? Kalau tak ingat tu, belajarlah. student Form 4 dia akan belajar lepas ni. Maksudnya macam contoh saya ngajar Form 4 kelas sekarang sampai bab index dan log, dan selepas ni akan masuk janjang. Okay? So better lah untuk both Form 4 dan Form 5 untuk belajar sekarang lah kan? Saya dah bagi hint kira awal lah untuk student Form 4 belajar kan, sebelum belajar. Okay, cari hasil tambah. Okay, hasil tambah dia ada formula dia sendiri. Tadi kita ada formula untuk cari sebutan. So hasil tambah formula dia apa? Dia adalah Sn sama dengan n per 2 darab 2a tambah n tolak 1d. Mak, leceh ni cikgu. Cikgu, alamak, cik leceh ni cikgu. Macam nak cari? Macam nak hafal formula ni? Beza dia dengan formula tadi, apa dia? N per 2 dengan huruf 2, huruf pula. Nombor 2 kat depan ni je. Yang belakang ni sama. So, awak ingat ada pertambahan depan ni je. Dan huruf ni ada S. Okay, sebab apa S? Kan saya cakap, sebutan pertama kita tak panggil dia sebagai S. Sebutan pertama kita ambil huruf T. Okay, S ni apa? S ni adalah sum. Sum, hasil tambah, iaitu sum in English ialah sum. Sebab tu kita guna formula S. Okay, so S sebab dia hasil tambah ialah sum. Okay, so itu dia. Okay, so bila cakap hasil tambah 9 sebutan yang pertama, macam saya cakap tadi, kita boleh buat dua cara, iaitu kaedah listing. List lah, list. Ataupun kita guna formula. So kalau list, okay, saya tunjuk juga lah. List, okay, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, T1 sampai T9 kita list down. Lepas tu ambil calculator, tambah. Okay, 15 tambah 18 tambah 21 tambah 24 27 tambah 20 sampai 39. Tambah dan dapat berapa jawapan dia? Okay, sudah dia bagi jawapan 243 katanya.
Nah, itulah. Cengak-cengak saya laju sangat pula. Okey. So, ada yang dah bagi jawapan, jawapan dia 2 4 3 kan? Okey. So, itu adalah kalau kaedah listing, betul aku eh? Betul eh? Sebenarnya kira 2 4 3 kan? So, kita check kat sini kita dapat 2 4 3. Okey, kalau kita guna formula apa cara dia? Kita masukkan je. So, N dia kita akan gantikan dengan nombor 9. So, S9 sama dengan 9 per 2. 2. Okey, A dia apa tadi? A dia adalah 15. Okey, so 2 darab 15 tambah. Okey, N tolak 1. Maksudnya 9 tolak 1. Terus saya tulis 8 eh. 8 darab. D, D dia adalah, beza dia adalah 3. Okey, so D. Okey, so gunakan kereta je direct. Gunakan kereta putih eh. Kereta hitam tukar jadi putih dulu baru boleh kita guna. So 2 darab 15 tambah 8 darab 3. Okay, so kita akan dapat 2 4 3. So thank you kawan-kawan yang dah bagi jawapan tadi. Terima kasih. Ya, yeah, okay. So betul lah jawapan dia 2 4 3. Okay, so soalan ni maksudnya kalau awak semua perasan lah kat sini kan, soalan untuk janjang aritmetik ni setakat ni kita just selesaikan menggunakan formula. Maksudnya dia more to kita tengok formula dan kita masuk-masukkan lah, macam tu lah. So maksudnya boleh lah kan, kalau tahu formula boleh jawab, macam tu lah kan. Okay, saya tukar soalan. B eh, patutnya dah C kan. Soalan seterusnya, bincang lah kat bawah. Tadi yang A tadi sebutan ke 8, yang B tadi sebutan ke 16, yang C hasil tambah, okay, S9 lah. Hasil tambah ni S9. Okay, so saya nak bagi B cari hasil tambah juga. Tapi nak tukar nak apa? 7, 6, 11 lah. Jangan saya pula 5 lah, 5 sebutan seterusnya. Jeng, cari. Okay, ni masih senang. Tapi cuba bayangkan 5 sebutan seterusnya, maksudnya okay, ni senang lah. Maksudnya kalau ada buat listing contoh, kalau ada buat listing senang lah. Awak cakap okay, 5 sebutan seterusnya. Faham tak perkataan seterusnya? Seterusnya tu maksudnya seterusnya selepas apa yang dia dah kasih. So dia kasih sampai 24. So 5 sebutan yang selepas nombor 24 ni awak kena cari hasil tambah dia. So kita dah buat listing tadi kan. So cuba kita tambah. Kita tambah 27 tambah 30 tambah 33 tambah 36 tambah 39 dapat berapa. Siapa boleh bagi jawapan? Ini adalah janjang aritmetik eh. Janjang aritmetik. Okay. So ada siapa-siapa boleh tolong bagi jawapan dia berapa? Dah try? So kalau kaedah listing macam tu, kita nak cari nombor sebutan seterusnya, maksudnya selepas apa yang dia kasi. So selepas 5 nombor yang selepas apa yang dia kasi. So 5 nombor 27, 30, 33, 36, 39. Okay. Ada yang dah kasi. Ada yang dapat 540, ada yang dapat 165. Okay, so kita tengok. Gunakan kereta lah. Kan? Listing kan? Kita list. Tadi sting 27 campur 30 campur 33 campur 36 campur 39. So jawapan dia adalah 165. Okey. Kita cari dari sini ke sini eh. Ni. Ni S yang kat sini. Okey. So tapi 5 ni macam nombor dia senanglah sebab kita boleh listkan dia kan. So kita rajinlah nak listkan. Kalau nak buat listing, rajinlah nak listkan banyak-banyak kan. Okay, cuba kalau contoh saya tukar.
Saya tukar 5. Saya tak nak 5 lah. Saya nak banyak sikit. Okay, ni kira soalan E lah. Soalan yang ke seterusnya. Saya nak banyak sikit lah. 18. 18. Sebutan seterusnya. Rajin tak awak nak rajin tak awak nak salin listing macam-macam panjang-panjang. Okay, ada yang rajin tu kalau dah tak boleh fikir sangat bolehlah listing kan. 18, tak apalah 18 pilih lah kan, banyak-banyak. Tapi sebenarnya dia ada cara yang lebih mudah. Okay, so apa formula dia? Okay, so dia masih hasil tambah. Hasil tambah S lah, SN. Okay, so kalau contoh saya buat dia dalam bentuk nombor. Okay, kita ada T1, T4. Okay. Okay, yang ni adalah kalau kita tambahkan dia adalah S4, betul? Apa-apa T1, T2, T3, T4 kan? So kita kena list down kan sampai T18 ke? Bukan eh? Yang dia nak adalah 18 sebutan seterusnya. Maksudnya start daripada T4 kan, kita ada T5. Okay, so T5 sampai 18. Maksudnya bukan 18, bukan sampai 18. Maksudnya kita tambah daripada T4. Okay, T5 tambahlah. T5, T6, T7, T8, T9, T10, 11, 12, 13, 14. Okay, ni baru 10. Kita tambah lagi 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. So, maksudnya T22. So, bila dia cakap nak 18, sebutan yang seterusnya dia nak hasil tambah daripada T5 sampai T22. Betul tak? Betul tak T22 tu? So, macam mana kita nak check adalah, okay, dia ada T4 kan? Okay, so 4 campur je lah dengan 18 kan? 4 campur 18. So kita akan dapat T22. Okay, so maksudnya dia nak hasil tambah daripada, bukan daripada T4, dia nak hasil tambah daripada T5. T18 tolak 14, T18 tolak 4, salah. Salah. Okey. Sebab apa T18 tolak 4 salah? Okey, 18 tolak 4 kita akan dapat 14. Maksudnya bila ni T eh, T18 tolak T4, so T14. Sebutannya ada 14. So bila macam ni, dia salah sebab kita nak 18 sebutan bukannya 14 sebutan. So 18 sebutan tu macam ni. Macam saya cakap tadi, kita ada T1 sampai T4, kita nak 18 nombor selepas T4. So kita kena kira T5, T5 ni nombor yang pertama, T5, T6, T7, T8, T9, T10, 11, T12, T13, T14. Okey, ni baru 10. T14, 10. So kita kena tambah lagi 8 kan, 18. So T15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. So tambah 8, T22. Maksudnya daripada T5 sampai T22 kita nak tambahkan dia. Okay? Boleh ke? Okay? So di sini lah. Okay, jadi ada dua cara sebenarnya. Okay, yang pertama adalah cara sini. Okay, so maksudnya bila kita tahu yang ni adalah S. Kalau kita kira daripada T1 sampai T22 dia adalah sum 22 kan, hasil tambah 22 nombor. Okey, so bila saya nak dapatkan S18 daripada T5 sampai T22, saya nak dapatkan nombor dia, saya kena buat apa? Saya kena buat S22 tolak S4. Nampak ke?
So saya kena buat S22 tolak S4. Okey, macam mana cikgu? Okey, kalau macam ni awak kena cari cari apa ni? Awak kena masukkan dalam formula satu-satu lah. Okey? So saya nak dapatkan S yang 18 yang dekat sini. Saya kena cari S22 tolak S4. Okey, saya padam tepi ni kejap. So maksudnya apa? Okey, S22 tolak S4. So S22 apa? N dia apa? N dia 22 kan? Besar sikit ni. Formula, kita ambil formula ni. Okey. So 22 per 2. 2A dia 15. Tambah N tolak 1, 21. 22 tolak 1, 21. D dia 3. Okey, lepas tu tolak S4 pula, 4 per 2, 2 darab 15, tambah, okey, 4 tolak 1, 3, D dia 3. Okey, so masuk kalkulator, siapa boleh bagi saya jawapan? Boleh? 4 tambah 18, ha, ya betul, 4 tambah 18. So, ha, saya kira lah. Siapa yang boleh tolong bagi tu pun bagus juga. Cepat tak? 9.45 ke? Ha, yes. Ha, so, maknanya kalau betul sama tu, betul lah tu. Takut salah tekan juga kan? Okay. So, 9.45. Okay. Tapi sebenarnya, bagi saya cara ni pun dah susah nak faham sebenarnya. Apa-apa saya tunjuk sini kan? Dia agak susah kita nak faham. Dan lagi satu, dia punya jalan kerja dia panjang. Maksudnya saya kena buat ni 2 kali. Kan? Kalau salah masuk kalkulator, menangis. Okay? So, ada cara lagi senang. Okay, saya nak cara lagi senang. Siapa stay sampai akhir ni, ni lah. Dia ni sikit lah. Dia untung lah. Kan? Okay, cara senang apa dia? Kita jadikan, okay, ni T1 sampai T4. Kita jadikan term yang selepas, term yang selepas kepada apa ni, sebutan ni kan? Sebutan seterusnya, iaitu T5. Kita jadikan T5 dia sebagai A. Maksudnya sebutan pertama. Maksud sebutan yang pertama, yang baru. Okey, A baru. Okey. Okey. So bila kita buat A baru, kita tak perlu kira pun sampai 22 ni sebenarnya, tak perlu. Okey, bila kita buat A baru, okey, kita nak cari A baru dekat, maknanya dia akan start, nombor dia start kat sini dan kita nak cari 18. Hasil tambah 18 sebutan kan? So terus je boleh tulis macam ni. Kita nak cari S18. Kita guna A, N, N per 2, 2 darab. Okay, kita akan dapat 2A kan, formula dia kan? Tapi ni bukan A, dia adalah A baru tambah N tolak 1 D. Ni formula dia. Tak beza pun, dia sama je dengan ni. Cuma kita akan guna sebutan yang baru. Sebutan pertama yang baru. Okay? So, kalau dia kita nak cari sebutan 18 sebutan seterusnya. So, S18 sama dengan N dia berapa? N dia 18. Nampak ke kat bawah ni? 18 per 2. Saya tak nampak je. Okay lah, saya tulis. Saya tulis je lah, okay. 18 per 2 darab 2. A baru dia apa? A baru dia kita ambil daripada T5. Sebab apa kita ambil daripada T5? Sebab kita nak kira hasil tambah starting daripada nombor T5. Maksudnya hasil tambah starting bermula daripada sebutan yang kelima. Sebab tu kita jadikan dia sebutan pertama yang baru. Boleh faham tak ayat saya ni? Boleh faham tak?
Nampak eh? Ha, okey ya. Yes. Start dengan dengan T5. So A baru dia adalah apa? T5 apa? Ha, kita tambahlah 24 tambah 3. Tak susah pun. 24 tambah 3 apa? 27 kan? Ha, okey. So kat sini 2 darab 27 tambah N tolak 1, so 18 tolak 1, 17. D dia 3. Okey, cuba cari gunakan kereta, dapat tak? Dapat apa? Dapat tak 945? Tengok. Boleh, ha. Patah sikit. Okay, so dapat 945. Yes. Senang tak? So maksudnya tak payah awak nak pening-pening, awak nak kena kira berapa ni kan? Tak perlu. Ha, kita just terus start dengan oh, kita nak tunggu apa? So start kita buat A baru. Okay? So sambung apa je? Sekejap eh. Okay. So saya tahu ini macam menarik kan? Saya nak try lagi sekali, tapi saya nak bagi nombor soalan lain. Saya nak try yang ni lagi sekali, nombor lain eh. Jom kita try. Okay. Okay, saya bagi soalan lain. Punya jalan-jalan aritmetik. Sekejap eh. Apalah, saya bagi soalan saya lah. Saya ada 28. Dan last sekali saya ada negatif 116. Okay. So ini adalah saya punya janjang aritmetik yang saya bagi. Okay. So beza dia dengan soalan tadi, dia adalah dia ada TN. Maksudnya nombor yang belakang sekali ni. Okay. So yang first kali kita tuliskan. Okay, so ni T1, ni T2, ni T3 dan kita ada TN. T yang kita tak tahu yang keberapa sebutannya. Okay, macam mana saya nak cari N yang keberapa kan? Okay, tapi sebelum tu sebab saya nak soalan yang tadi kan? Kita cuba sekejap cari, okay, soalan dia. Cari hasil tambah 7 sebutan selepas
sebutan kelima. Ha. Sama ke soalan tadi? Lebih kurang tapi dia lain sikit. Okey, hasil tambah 7 sebutan selepas sebutan kelima. Maksudnya keyword dekat sini kita ada, kita nak hasil tambah 7 sebutan kan? S 7 lah, maksudnya 7 sebutan selepas sebutan kelima. Maksudnya saya ada T1, T2, T3, T4, T5. Okey, so dia nak starting daripada T6. So T6 sampailah ada 7. So kita nak cari 7 sebutan yang ada kat sini. So apa yang perlu saya buat? Kalau saya nak guna cara yang saya baru ajar tadi, saya kena jadikan T6 ni A baru. So maksudnya macam mana, mana ada T6 kat sini? Macam mana nak cari T6? Ha, so nak cari T6 kita kena buat apa? Kita kena guna formula lah. Formula cari sebutan. So Tn sama dengan A tambah N tolak 1 D. Okay, so Tn, T6 kita nak cari A baru, T6. So T6 sama dengan A dia apa? A dia 28 tambah N dia 6 tolak 1, 5. D tu macam mana nak cari D? Kita cari beza antara 16 dengan T1 tu tak? So macam mana 28 jadi 16? Maksudnya D sebenarnya adalah T2 tolak T1. Okay, so 16 tolak 28. Jadi kita akan dapat negatif 12. So maksudnya dia berkurangan negatif 12 setiap satu ni. Okay, boleh? No, ni bukan geometri. Ni adalah aritmetik. Masih aritmetik. Okay. Ha, okay. So D dia adalah 5 darab. Berapa tadi? So kita cari D dia adalah negatif 12. Okay, so berapa T6? Siapa boleh bagi jawapan kepada saya? 12? Negatif 12. Okay. Dekat ni, okay. Okay, so berapa jawapan ni? Negatif 32. Betul kan? 28 tambah 5 darab. Okay, betul. Thank you. Negatif 32. Okay, so maksudnya A baru kita adalah negatif 32. Okay, so A baru negatif 32. So kita boleh cari tak kita punya S kan? Ya, yeah, boleh. Formula, kita nak S berapa? 7. So S 7 sama dengan N per 2, 2 darab A baru tambah N tolak 1 D. Okay, so S7, N dia berapa? 7. S7, sebab apa? Kita boleh masukkan terus 7 walaupun dia dah 7 hasil tambah 7 sebutan seterusnya. Sebab apa kita boleh terus S7? Sebab kita dah starting dengan A baru. A baru kita start kat sini. Okay, so S7, 7 per 2, 2 darab A. A ni apa? A baru kita. A baru adalah negatif 2. Negatif 32, sorry. Tambah 7 tolak 1, 6. D dia negatif 12. Okay, so cari kan dapat apa? Negatif 4, 7, 6. Okay, betul. Semua kira dapat? Negatif 4, 7, 6. Okay, 7 pandai. Kalau Umi betul lah. Saya kira balik. 7 per 2. 2 darab. Negatif 32. Tambah 6. Negatif 2. 12, sorry. Pardon. So, 4, 7, 6. Negatif 4, 7, 6. Betul? Thank you. So, boleh nampak tak kat sini dia punya... macam nak simplekan dia kan. Awak tak perlu nak tulis tolak-tolak tu.
yang macam tadi. So kita boleh direct, kita nak berapa sebutan selepas berapa tu kan. So contoh dia start 7 sebutan selepas sebutan kelima. So direct lah 7 sebutan, kita terus cari nombor yang selepas sebutan kelima berapa kan. Kita jadikan dia janjang yang baru. Dia kira jadikan janjang baru lah. Ya, yeah, betul. Ah, okey, tahniah. Okey. So, okey kan? Boleh eh? Okey, so sekarang ni soalan last lah kot. Sebab dah berapa ni? Lama ni live ni. Nak sejam dah live. Okey. Soalan yang seterusnya saya nak kita cari ni. Kita ada berapa sebutan kat sini? TN ni. N ni nombor berapa kita kena cari? Okey, padam. Kita tengok ni eh. Cari TN. Soalan dia adalah cari TN. Cari TN. Okey, macam mana saya nak cari TN? Simple je. Kita ada formula sebutan. TN sama dengan A N tolak 1 D. Apa maksud janjang? Janjang adalah dalam bahasa Inggeris progression lah. Okay, dalam maksud definisi dia adalah jujukan nombor. Jujukan nombor tu apa? Maksudnya nombor tu berturutan, dan berturutan tu dia ada beza yang sama lah. Maksudnya nombor tu berturutan dengan cantik. Macam tu lah. Cantik lah. Beza dia sama lah. Maksudnya setiap perbezaan antara nombor tu sama. Haa, tu lah. Haa, dia tambah ke tolak ke. Tu lah macam. Okay. Alright, okay. So, yang ni TN. Siapa ada? Ada yang dah try? Kita ada TN. TN kita adalah negatif 116. So, apa kita perlu buat? Kita just masuk kat sini. 116. Sama dengan A. A dia apa? Ha, A dia dah tak sama. Dia bukan yang A baru tadi. Ini dah soalan lain. A dia kita terus direct ambil dekat sini lah. T1 yang dia bagi adalah 28. 28. N adalah N lah, kita tak tahu kan. N tolak 1. Kita nak cari N ni. D dia apa? Beza dia adalah 12. Negatif 12. Okay. Ha, so perlu tak saya nak cari N? Perlu tak saya kembangkan ni? Ah, yang tu kesilapan pelajar tu. Dia tengok asal bracket-bracket je terus kembangkan. Tak perlu pun. Padahal ni kita nak cari N. N ni biar macam ni. So apa yang kita perlu buat adalah kita just pindahkan yang selain daripada dia. Eh, mana? Tambah. Hilang. Astagfirullahalazim. Ni ada tambah. Kita rasa pelik. Ha, sorry eh. Ada A tambah. Jujukan dengan pola, jujukan nombor, nombor. Okay, so dia jujukan nombor, maksudnya turutan nombor. Okay, so tadi 28 kita kena bagi sebelah dulu eh. So negatif 116, 28 ni positif bagi sebelah, negatif lah. Negatif 28 sama dengan N tolak 1 darab negatif 12. Okay, so berapa ni? 13. 13. Semua dapat dalam 13 kan? Nak lagi power terus masuk dalam kereta je. Okay. So, ada 116 tolak 28. So, kat sini dapat negatif 144 sama dengan N tolak 1 negatif 12. Okay. So negatif 12 ni bawa turun bawah terus, bahagi kat sini. Jadi kita akan dapat apa tu? 12 N tolak 1, jadi dapat akhir dia N sama dengan 12 tambah 1, 13. Okay, tahniah siapa yang betul tu. Alright. Okay, sama-sama. Okay, so 13. So, boleh tak setakat ni janjang? Okay, so saya percaya student form 5 sepatutnya tak ada masalah. Tapi
itulah dia kadang-kadang tu bila dia manipulasi formula kan. Kita tak tahu nak guna formula yang mana. Itu yang perkara biasa lah. Macam cap ni guna formula mana, nak guna formula mana. Banyak sangat formula pula. Tapi sebenarnya janjang ni dia just straightforward. Maksudnya kita terus masuk formula dapat jawapan. Masuk formula dapat jawapan. So janganlah takut dengan janjang. Okay, so itu sahaja kot untuk hari ni. Itu sahaja untuk hari ni. Terima kasih kerana menonton. Saya harap bermanfaat. Awak tahu, awak rasa janjang ni menarik. Lepas saya dah tunjuk, rasa nak tengok lagi ke, belajar lagi, cuba lagi, tak tahu. Okay, jangan lupa share. Jangan lupa duduk kat rumah, stay at home. Jangan keluar pergi mana-mana. Be safe. Dan insyaAllah ada masa kita jumpa lagi untuk next live. Bye, assalamualaikum. Sama-sama.